Nah, kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat mochi kacang. Caranya sangat mudah sekali. Kayak seperti ini yang sudah jadi. Mantap. Oke, kita lihat cara pembuatannya. Baik, di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat mochi kacang. Bahan yang diperlukan yaitu 150 gram tepung ketan, gula pasir 50 gram, garam secukupnya, dan 1 bungkus vanili. Kemudian santan kara yang 65 ml. Dan ini kacang tanahnya yang sudah saya haluskan. Kita sangrai dulu baru dihaluskan. Ini kacang tanahnya saya sudah campur sama gula merah. Sekarang kita langsung ke cara pembuatannya. Pertama, kita masukkan gula pasirnya sambil diaduk. Lalu kita beri garam sedikit saja dan 1 bungkus vanili. Kemudian tidak lupa juga kita kasih santannya. Sambil diaduk, kita kasih air. Jangan terlalu encer. Kemudian kita kasih pewarna. Ini pewarna makanan atau essence strawberry. Kalau sudah halus, lalu kita masukkan ke dalam loyang. Kemudian kita kukus sekitar 30 menitan. Nah, mochi yang tadi sudah matang dan kita bentuk pakai isian kacang.